Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Ahibati fillah rahimani wa rahimahumullah. Melanjutkan pelajaran Aisar Lissigor, kita masuk halaman ke 12. Masuk huruf dal. Dal makhrajnya yaitu ujung lidah dari arah punggung dengan pangkal gigi dari atas. Jadi seperti makhrajnya huruf ta. Ta dia berdesis, namun untuk dal dia tidak berdesis. Da. Jadi ujung lidahnya ditempelkan di pangkal gigi dari atas, pangkalnya berbatasan dengan gusi. Da. Da. Ikuti yang keras. Da. 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 Di. Di. Du. Du. Bad. Bad. Badda. Badda. Nah, dapat dibaca. Ada da. Khoda da. Jada da. Bada da. Khoba da. Da ba ba. Lagi. Da ba ba. Da sa sa. Lagi. Da sa sa. Khota ta. Hadaba, adaba, hadasa, jahada, dahaba, badaa, khutaa, jadaja, jadaha, tabaja. Jadasa tajaba taasa. Barakallahu fikum. Lancar, kita masuk huruf zal. Huruf zal makhrajnya ini ujung lidah dari arah punggung dengan ujung gigi dari atas. Jadi makhrajnya zal sama dengan makhrajnya huruf sa. Sa. Ujung lidahnya ditempelkan pada ujung gigi seri atas. Nah, suaranya mengalir za. Ikuti zi. Zi. Zu. Zu. Baz. Baz. Nah, seperti itu. Nah, sudah benar makhrajnya dibaca. Aza, daza, baza, taza, sasa, saza, zabaca. Habaja, jazaba. Langi. Jazaba. Jabaja, ahoja, jabaha. Naam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuk huruf ro. Huruf ro, makhrajnya ini ujung lidah dari arah punggung dengan gusi. Jadi untuk huruf ro, tempelkan di gusi gigi seri atas. Ro, ujung lidahnya. Ro. Ro sendiri mempunyai sifat takrir. Jadi bergetarnya dibatasi satu atau dua getaran. Tidak lama untuk bergetarnya. Ro. Ri. Ru. Nah, itu terlalu lama getarannya. Rrrr. Langsung ro. Ro. Langsung dilepas lidahnya. Ro. Ro. Ri. Ri. Ru. Ru. Bar. Bar. Bar ro. Bar ro. Nah, adik baca. Jaroba harosa baroda akhura. Akhura rutaba jaroa haruja dasaro patini. Abadasa jaha huda jaro. Dibaca yang putus. Abadasa. Abadasa. Jaha ho. Jaha ho. Dazaro. Dazaro. Assalamualaikum.
Nah, insya Allah cukup sampai huruf roh. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah, ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.